lawan. Lentre ini tak gadul dari yo. Miring pun kita tunggu yo. Cukup dua orang saja. Yo. Prai Margo ya, mulai ngaji. Oke. Tegangannya pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horek dimanapun berada. Kembali lagi di Markun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di Blitar, di markasnya ST Lur Sabil Taubah. Oke. Ini lur markasnya ST Gus Ikdam, tepatnya di Desa Karanggayam, Kecamatan Serengat, Kabupaten Malang. Sini sudah ada lari jangkung pengajian bersama Gus Ikdam. Ini lari jangkung membawa satu truk dan juga satu mobil pribadi. Untuk lari jangkung ini membawa 12 subwoofer. Rencananya ini dipasang dua sayap. Ini cuacanya di sini sangat panas sekali, lur. Cuacanya enggak kayak di Malang. Garangan macak santri. Oh, iku wis macak yai jan. Hey, yo. Prai Margo ya, mulai ngaji. Oke. Okay. Tegangan ini pusat. Kilur. Ini kilo, eh. Ini kita mari kita ngajak, no, cek nang payu. Gak mesti payu. Sak no. Kita akan nur. Usianya wis 25 tapi enggak laku-laku. Cari jodoh. Cari jodoh. Khususnya sampean yang wanita-wanita, lek sampean jasik single, itu juga single. Daftar. Daftar no. Jodoh no. Gratis. Terop sak sone lek sampean rabi mbek kerune. Sak kan lho, lur. Tapi aja sing bawang lur. Ini lur. Armadanya lari jangkung. Kita lihat dari dekat markasnya Sabil Taubah. Nah, seperti ini lur. Markasnya Sabil Taubah. Bersama Pak Ditar. Ya. Ini rejengnya di sini lur. Markasnya ST. Beduk lur. Oke dulur, ini bakung sudah loading. Habis duhur panas-panas. Lur. Markasnya Sabil Taubah. Yuk, bagi jaluk. Penataan seperti apa ini? Penataannya. Acara acara anu rukyah no arek. Ini loading dulu. Kafe aliran di LOI. Kafe aliran di LOI. Penting rukyah no krune. Mendadak tadi santri. Ya no yo pargo yo selawat. Ini yang terpasang dua radiator. Ini menjadi dua sayap lur. Arah lawang owner katanya sembayang ya baru sembayang. Langsung tobat.
mendadak tobat. Ini menjadi dua sayap arah selatan sama utara, Lur. Oke. Gila, Lur. Ketir-ketir ta lek delai. Tak cemar kan ketir-ketir. Jangkung iki, Lur. Iki. Tarane jangkung. Pas lepe ono nek ndukur iki pas lepe. Oke. Ini 4 subwoofer yang mengarah ke selatan, 4 subwoofer yang mengarah ke utara juga 4 subwoofer. Sisanya 4 subwoofer ditaruh di belakang loh, di lapangan. Katanya seperti itu. Ngalor. Ini sudah terpasang 4 subwoofer yang di sini. Ini menaikkan lumit 15 subwoofer. Ini isi 2 speaker. Infone opo penataane? Kandul arek. Hah? Di kandul. Oke. Lawan. Lentrene tak kandul arek yo. Waduh, loss ya soalnya.
Cukup dua orang. Edan. Kru ning jangkung jan kuat-kuat. Ora papat, sampe 15 aku wong loro yo gak ngangkat. Dereke iki mau aku dowo dereke Bun, si Bun. Dereke gak keri ya Bun, Bun dereke yo. Betelan jare. Ini tinggal satu sap lagi. Miring bun, betul bun ya. Cukup dua orang saja. Tak kasih lima latan bun. Bun tak kasih lima latan bun. Los, tak pilihkan bun. Los. Bun suruh no bun. Wis ini jangkung bisa RW RW. RW ini barang dicak. RW ini RW asli. Masih enggak tahu melok salah-salah tapi iso. Oh. Ki tapi lawan ini dur besar. Angine dur. Ora dio tangan kuwi. Yo kada les, kena kada les. Ini kan ngurungin dulu lah. Jangan lupa sana gue. Ini tinggal pemasangan middle-annya. Lur, nanti saya spill untuk check sound-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.